2019. Penghasilan jurnal visual adalah sama seperti sketchbook. Cara penghasilannya adalah bebas. Cuma visual journal ini diamalkan lebih kepada diary, tempat untuk mencurah perasaan setiap hari secara kronologi melalui image-image visual. Boleh diselitkan jugalah dengan beberapa perkataan atau dalam bentuk penulisan. Terulanglah pada hati kita nak luah pada ketika tu ya. Menggunakan pendekatan yang sama juga, saya cuba gunakan sebagai terapi diri untuk mententeramkan perasaan bagi menghadapi penularan wabak COVID-19. Idea ini tercetus apabila World Health Organization WHO mengumumkan COVID-19 sebagai wabak berbahaya pada bulan Mac tahun lalu, tahun 2020. Dan terutamanya bila kita punya Perdana Menteri mengisytiharkan lockdown yang mana semuanya tutup pada masa tu ya. Keadaannya berlaku sangat drastik. Tiba-tiba ditutup, sekolah tutup, kedai sempadan nak pergi apa, sempadan antara negeri ditutup, nak beli barang dapur pun tak boleh. 5 minggu kemudian tersebar di dada-dada akhbar menyatakan hampir sebahagian daripada rakyat Malaysia mengalami tekanan mental sepanjang pelaksanaan PKP. Dan saya adalah salah seorang daripada golongan tersebut. Okey, semakin hari, semakin lama PKP ini, saya mula rasa tertekan, rasa gelisah, anxiety dan membuat-buat, mengakibatkan sukar untuk tidur, jantung sentiasa berdebar kencang, tangan menggemetar, menghadapi mood swing yang tidak menentu dengan keperluan yang terhad sebab kita tak pergi mana kan. Lalu saya cuba cari idea untuk melukis apa sahaja yang saya nak lukis dan saya gunakan kaedah journal visual ni. Di paparan ni adalah contoh-contoh lukisan yang saya hasilkan sepanjang tempoh berkurung pada bulan Mac tahun lalu ya. Saya hanya menggunakan ballpen dengan sketchbook, itu je ada dekat rumah masa tu. Okey, lukisan-lukisan ini sama seperti yang sebelumnya, mengurangkan tekanan pada masa yang sama dapat melegakan sedikit rasa ketakutan. Tanya-tanya masa tu apa wabak misteri ini. Kita tengok kat China, tiba-tiba datang pula kat Malaysia. Jadi tu saya layari laman-laman sesawang mengetahui apa itu COVID. Bila saya melihat bentuk virus COVID-19 seperti flora bunga. Jadi ia sangat unik. Jadi itu saya mula melukiskan karakteristik virus ini. Hampir setiap hari saya lukiskan satu lukisan berkenaan dengan COVID-19. Menggunakan teknik cross-hatching, saya gayakan karakteristik virus ini dengan pelbagai jenis, bentuk, rupa, lantas mengaturnya menggunakan imajinasi saya bagi mengisi masa seharian sementara menanti berakhirnya PKP. Untuk sebuah lukisan ini ambil masa 2 hingga 4 jam. Bila saya suka dapat gambarkan perasaan saya dengan skim warna yang monoton, berbalam-balam dengan lorekkan garisan-garisan. Pada masa yang sama, saya cuba memahami situasi darurat pandemik COVID-19. Sebabnya saya terkandas di Tanjung Malim ya, sedangkan rumah dan keluarga saya di KL. Sepadan Tanjung Malim dengan Selangor betul-betul depan usia. Tak boleh rentas. Oleh itu saya berkurung di rumah yang saya sewa sebenarnya untuk memudahkan saya pergi tempat kerja. Semuanya serba kekurangan, TV pun tak ada. Okey, sebab hasilnya sebanyak 40 buah lukisan saya hasilkan sepanjang PKP.1. Tetapi apabila PKP 3.0 ni, perasaan saya lain. Tak sama macam mula-mula dahulu. Perasaannya lebih berat untuk digalas. Perkongsian ini akan saya mulakan dengan paparan lukisan pertama saya, Siri Intruder. Volume 1 hingga 8, Intruder bermaksud penceroboh. Sesuatu yang hadir tanpa diundang. Dalam karya ini, saya cuba menggambarkan perasaan saya apabila munculnya PKP 3.0 bermula sejak bulan Mei lalu. Setelah lebih setahun lamanya, kali ini perasaan saya tak sama. Kali ini saya menggunakan Indian ink dan coloured gel ink di atas mylar film atau kepingan plastik akrilik nipis. Saya beli kat Shopee.
kan. Setiap karya ini berukuran satu kali satu kaki dan ada 8 buah karya semuanya. Apa yang dapat digambarkan ketika PKP 3.0 menerjah adalah kelam, gelap bagaikan tiada satu sinar harapan bahawa semua ini akan berakhir pada masa yang terdekat. Oleh itu, perasaan itu terlalu sukar untuk saya tafsirkan dengan terperinci seperti lukisan-lukisan sebelumnya. Ia tidak dapat tergambar dengan lorekan-lorekan garisan. Dalam PKP 3.0 ini, hati saya tenteram bila dakwat-dakwat itu bercampur aduk dan dicurahkan berkali-kali sehingga menebal dan menampakkan jalinan spontan yang tidak dirancang apabila kering. Teknik yang sama dalam lukisan kedua, saya